Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Bapak Ibu tamu undangan dan juga dewan juri, kita bisa saksikan dari kategori SMP. Dan dua, dari SMP Satya Wikuda dengan tema Kembang Tulip dalam Pesona Batik. Bukan Pesona Batik Bugetan tidak hanya sekedar ingin menunjukkan keindahan flora melalui motif-motif bunga, namun juga ingin menyampaikan pesan cinta, kasih sayang dan perdamaian di bumi Nusantara yang berbineka tunggal ika. Inilah dia Bapak Ibu dengan tema Kembang Tulip dalam Pesona Bugetan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menuju ke peserta dengan nomor undi 03. Dari SMP Sangat Terindah, sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Maha Kuasa, inilah dia kostum persembahan dari SMP 1 Gresesi. Baik, selanjutnya peserta nomor 04 dari SMPN 1 Wonokringo dengan tema Putri Rimba. Dan ini merupakan hasil karya dari Visa Permatasari dari SMPN 1 Wonokringo. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menuju nomor urut 07 dari SMP Al-Husa dengan tema Nusantara. Dari SMP Al-Husa menampilkan serupa yang merekat pada blus. Perpaduan satu warna hijau pada satin dan batik khas Pekalongan sehingga membuat kesan tenang, indah, dan damai. Inilah dia kostum persembahan dari SMP Al-Husa dengan tema Nusantara. Tapi ada cara sih, tapi kamu tidak mau.
Selanjutnya Bapak Ibu hari ini bahagia kita akan menuju. Bola sepatu yang sering digunakan dalam motif batik. Di salah satu daerah Keranji, di bagian Kedahuni, menceritakan tentang keindahan dan kemegahan bunga sepatu. Inilah dia kostum dari SMPN 1 Kedahuni dengan tema keindahan bunga sepatu. Bunga yang cantik dengan warna-warni yang mempesona, kupu-kupu untuk hinggap dan hinggap untuk terbang meninggalkan sang bunga. Kupu-kupu yang berterbangan terlihat sangat indah dan elok. Sayap yang sangat indah berlayar di angkasa. Begitupun dengan kostum yang dikenakan, terinspirasi dari kecantikan dan keanggunan serta keelokan bunga dan kupu-kupu. Dan inilah dia kostum dengan tema The Lovely Nature Between Flower and Butterfly. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan menuju ke peserta nomor 12 dari SMPN 1 Siwala dengan tema Ratu Anesti. Anesti memiliki gambaran yang sangat menarik, didominasi dengan warna kuning dan kombinasi putri batik kuketan, menyelimuti kostum yang sangat identik dengan tema kostum batik tahun ini. Ditambah dengan sayap, mahkota, dan aksesoris dalam kostum Ayu Nesti yang menjual keinginan menjadikan batik lebih dikenal di kancah dunia. Kostum Ratu Anesti dikombinasikan dengan pernak-pernik dari alam seperti akar wangi, lilitan pelepah pisang, biji-bijian, menambah cantiknya kostum ini. Dan inilah dia kostum dengan tema Ratu Anesti. Jawa yang menggambarkan pasukan berkuda atau kavaleri yang penuh heroik, kekuatan dan juga kebersamaan menggunakan material dan bahan jeans sebagai bahan yang kuat komoditi ekonomi, kuat di Pekalongan dan digunakan sebagai simbol kekuatan kuda. Bahan sarung melambangkan kesatuan bersatu kita maju, nyengkuyung beratas sifat adikku. Batik tetap menarik dengan motif yang cantik, pemilihan motif parang dan kaum melambangkan semangat berjuang di garis terdepan. Hasil kriya, batok kelapa, karonggoni, eceng gondok melengkapi busana ini dan dibiarkan si kuda kepang berjalan melenggang, menumbas segala arah yang menghadap untuk kajen yang semakin terpandang. Dan inilah dia kostum dengan tema Lenggang si kuda kepang. Thank you.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan masuk ke nomor urut 14 dari dengan warna merah isen-isen, motif bunga dan pauga. Motif naga melambangkan akulturasi budaya Jawa dan Cina. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah dia kostum dengan tema flora dan fauna. Selanjutnya kita akan menuju. Diharapkan dengan karya ini bisa menginspirasi untuk hidup kuat, optimis, dan ceria. Inilah dia karya busana dengan tema fauna. Memiliki perpaduan corak batik wilayah pesisiran Pekalongan dengan corak batik dari Tionghoa. Batik ini memiliki pola susumoyo dengan pola pinggiran yang terdiri atas motif bunga yang penuh warna, mampu menggambarkan keindahan kain buketan sang putri yang cantik mempesona dengan iringan langkah anggun berwibawa. Menjadi semakin berkarakter kuat dikawal para prajurit putri Wira Cepat sebagai bentuk perlindungan untuk sang putri. Dilengkapi gunungan-gunungan kajen pada sayap-sayap sang putri sebagai ungkapan melalui gerak yang lembut, cantik, dan juga tegas. Inilah dia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, masih di kategori SCP, kita muncul ke nomor urut 17 dari SCP. Dan kerajinan tangan adalah daerah menghasilkan sebuah karya yang sangat indah. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dinamis dan siap dengan karya nyata, memperlihatkan cara berpikir masyarakat Pekalongan. Penuh cinta, rasa dan kemajuan Kabupaten Pekalongan. Malah dia merah ini. Ini kostum dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Dan kekayaan bunga teratai bermahkota cantik ini memiliki arti dan selanjutnya peserta nomor 19 dari SMPN 1 Buaran dengan tema Majapahit.
sehingga kita mampu menjadi bangsa yang besar. Dan inilah dia, kostum dengan tema Majapahit. Bapak-Ibu yang berbahagia, ini nomor 19 merupakan kategori terakhir dari kategori SMP.